Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud mengaku prihatin atas penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Bamsud berharap aparat kepolisian dapat mengusut tuntas siapa dalang penusukan tersebut. Ketua MPR Bambang Susatyo mengecam penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Kejadian ini sebagai peringatan dini bagi kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan di tengah masyarakat. Tindakan itu dinilai sudah masuk tindakan percobaan pembunuhan. Bamsud berharap masyarakat tidak terprovokasi atas kejadian tersebut dan berharap agar masyarakat tak perlu mendramatisasi secara berlebihan dan mengaitkan hal itu menjelang pelantikan presiden. Saya minta kepada pihak kepolisian dan penegak hukum segera mengusut motif di balik penyerangan tersebut. Dan tidak boleh ada lagi kejadian tersebut terjadi pada pejabat-pejabat yang lainnya. Sekali lagi kami mengecam tindakan brutal dan Menhakim sendiri.